teman rekomendari. Kita hari ini sudah sampai Bogor. Hari ini kita mau cobain satu restoran Chinese food yang sudah lama terkenal dari dulu, yaitu Gaya Tunggal. Nah, ini patokannya kalau dari arah Bogor kota itu sebelum Botani Square belok kanan. Jadi ntar Kebun Raya Bogornya ada di sebelah kanan kita. Nah, kemudian lurus aja nanti sampai ketemu Rencana sebelah kiri. Ya, nanti ada Surya Rencana di sebelah kiri. Pelan-pelan nah, itu masih lurus lagi tapi pelan-pelan ya. Jadi ini sebelum itu tuh Gadget Center. Patokannya ini sebelum Mall BTM. Iya. Nah, ini ada ya di sini. Sebenarnya kelihatan sih dari pinggir jalan karena cukup gede. Gitu. Nah, sekarang kita coba ya makanannya di dalam apa aja. Iya. Ya, jadi ini menunya restoran Gaya Tunggal yang ada di Bogor. Yang terkenal sebenarnya dia mie ayam pangsit jamur gitu ya. Tapi dia juga sediakan menu lainnya kayak menu-menu Chinese food sih. Oke, kita pesan apa nih? Nasi putih, puyong hai, capcai goreng. Dan minumnya apa? Es teh manis ya. Ini lokasi di dalam restonya. Resto lama gitu. Pesan apa lagi? Pangsit kuah satu yuk. Pangsit kuah boleh, coba ya. Satu pangsit kuah ya. Iya, untuk range harga dan menunya. Oke. Nanti kita lihat datangnya porsinya gimana ya. Iya. Ada semua menunya ya mas ya? Ya, makasih. Belum dilihat. Yeay, makanan kita sudah ada di meja. Dan ini ya pesanan kita yang tadi. Ada 3 menu yang kita pesan hari ini. Yang pertama, pangsit kuah. Pangsit kuah ini harganya Rp28.000. Porsinya cukup besar ya. Kayaknya banyak nih isinya. Kuah sih. Sepadan sih sama harganya. Kita coba dulu ya dari supnya, kuahnya. Oh, dia pakai tongcai, jadi enak kuahnya. Oh, sedap segar sih, enak. Ini ditambahin makannya pakai tambahin limau cuka, sama sambal. Kayak kuah bakso ya jadinya. Nikmat ya. Kita coba ininya ya, maksudnya. Kondimennya ya, ada apa, cabe, ini sambal, saus sambal, cap asin, itu apa? Cuka. Ini apa? Cap manis ya? Ini cap manis. Okay. Ini maksudnya enak sih, dagingnya berasa. Udang atau? Ayam udang kayaknya. Oke, kita lanjut ke menu kedua yaitu capcai goreng. Kita cobain ya capcai gorengnya. Satu porsi harganya Rp31.000. Porsinya sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya kalau untuk Rp31.000. Tapi dia cukup lengkap sih, ada ayam, daging. Ini kayaknya pakai bakso ya. Iya. Kalau nggak kayak kekian gitu ya. Coba kayak otak-otak ya? Iya, benar kayak ada otak-otak. Coba ya. Soso ya. Soso lah. Yang terakhir yang pamungkas nih. Ya. Puyong hai. Puyong hai ini harganya Rp38.000. Dapat dua ya tapi. Iya, besar juga ya. Dua. Dapat dua lembar. Kita potong ya. Cobain. Dia sausnya saus tomat. Nama menunya tadi puyong hai saus tomat. Nah, dia juga pakai kacang polong ini ya. Kita coba ya. Seafood ayam kayaknya.
sausnya enak sih. Sausnya nggak terlalu asam ya? Oke lah, enak sih. Jadi kalian kalau ke sini boleh lah coba ya. Boleh coba nih, tiga menu ini. Oh, sama dua nasi masing-masing. Nasi 8.000 ya satunya. 8.000 harganya. Gitu, oke. Kita makan dulu. Iya. Santap semua menu ya, nanti kita lanjut. Oke, bisa bayarnya pakai QR bisa ya Mbak? Ntar. Bukanya jam berapa Mbak? Jam 8 sampai jam 7 malam. Oh, 8 sampai 7 malam. Tiap hari tapi buka ya? Iya. Di Gojek udah ada ya? Ada di aplikasi. Oh, oke. Okay. Ramai terus ya Mbak? Kalau jam makan siang sih ada. Dari tahun berapa Mbak? Ada tantenya sih udah 60 tahunan. 60 tahun, oh. Mie bakso ayam jamur Gaya Tunggal. Apa namanya? Mie bakso ayam jamur. Mie bakso ayam jamur Gaya Tunggal. Okay. Bayaran bisa pakai QRIS, bisa pakai GoPay juga gitu ya? Debit juga bisa. Debit bisa ya. Ini kue kering juga di sini Mbak? Maksudnya iya, jualan di sini? Oh, okay. Sudah ya Mbak? Lihat. Iya boleh dicek dulu. Makanan masuk ya? Sudah ya. Oh dia pakai gitu ya? Makasih ya. Oke, terima kasih ya Mbak. Oh ya. Ya, jadi sekian untuk hari ini edisi Gaya Tunggal ya. Jadi ingat rekomen dari kami hari ini boleh kalian coba bakmi ayam jamur Gaya Tunggal di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 94 Bogor. Oke, sampai jumpa edisi berikutnya.